Hai 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 semuanya. Yuk, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia. Siapa ya? Ya benar sekali, ada nama dari Natasha Wilona. Di mana beritanya ataupun kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Kamis 7 September 2023. Dan menariknya, pada hari itu dengan sangat jelas Wilona telah tiba di Indonesia. Dan sesampai di Indonesia, Wilona langsung melakukan pilates seperti biasa. Dan di malam hari ataupun di sore hari, Wilona langsung melakukan promosi di dalam film terbaru dari Natasha Wilona. Padahal Wilona baru saja tiba di Indonesia, teman-teman. Lalu hal menarik pun terjadi ketika kita melihat pada kolom postingan terbaru dari Natasha Wilona. Di situ Farel Bramasta langsung juga memberikan like, ya teman-teman. Tetapi ketika kita melihat pada kolom komentar yang ada seseorang yang mengatakan, "Be happy cantik, cuek aja yang lagi nonton semalam bersama si Jendas." Berarti itu berbicara mengenai Putri, ya teman-teman, bersama Farel. Lalu ketika teman-teman bertanya apakah memang benar pada saat itu Farel bersama Putri sedang nonton bersama, jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman, sebetulnya di sini saya tidak dapat memastikan karena setiap Farel bersama partai politiknya, Farel sama sekali tidak pernah merepostnya, teman-teman. Berbeda ketika Farel jalan-jalan ataupun melakukan aktivitas bersama sahabatnya, Farel selalu siap siaga untuk merepostnya, teman-teman. Tapi terbukti pada hari itu Farel sedang jalan-jalan bersama Jordan ke Singapura dan Farel mengatakan lagi butuh liburan lebih. Seakan-akan sepertinya Farel mempunyai masalah, teman-teman. Apakah Farel ada masalah di dalam partai politiknya? Itu masih belum diketahui secara pasti. Tetapi menariknya, teman-teman, ketika kita mencoba mengintip pada aktivitas dari Randy Martin, pada tanggal 6 September 2023, Randy Martin mengadakan acara syukuran atas villa terbaru dari Randy. Dan ketika kita menuju ke villa terbaru dari Randy Martin, di sana terdapat dua public figure yang telah mempromosikan, seperti ada nama dari Arya bersama Ria Ricis. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah mungkin nama dari Wilona juga akan turut diundang di dalam villa tersebut dalam rangka mempromosikan villa terbaru dari Randy Martin? Bagaimana menurut teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Kita cast dari Aku Tahu Kapan Kamu Mati 2. Kita sekarang mau main games. Siapa paling mungkin? Oke.